Kalau bicara Taman Nasional kan kita juga bicara konservasi. Gitu. Ya. Nah, peran pentingnya harusnya diletakkan ke masyarakat sebenarnya. Ya. Nah, masyarakat punya paling tidak ya punya pengetahuan lokal untuk tahu apa yang harus dilakukannya. Di Desa Pakuli, di Desa Karunia, itu kan sudah menurutku sudah jadi contoh jelas untuk pelibatan yang besar kepada masyarakat. Kan ujung-ujungnya juga kita berharap juga itu jadi sumber ekonomi, walaupun masih alternatif ya menurutku, alternatif untuk orang-orang di desa. Kalau ke pemerintah, apa yang perlu kita dorong ini? Kita support untuk kira-kira nanti mereka lebih fokus ke situ, memperhatikan kawasan ini. Menurutku soal... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program Ini Palu Podcast. Di edisi kali ini kita kehadiran tamu. Saya biasa memanggilnya Mas Heri atau Heri Susanto. Nama panjangnya Heri Susanto. Apa kabar ini Mas Heri? Alhamdulillah baik, Roni. Oke. Hari ini kita akan membahas soal Taman Nasional Lorelindu. Nah, apa yang menarik di Taman Nasional Lorelindu? Nanti Mas Heri akan jelaskan. Mas Heri kan kemarin sempat membuat liputan khusus di wilayah Taman Nasional. Ya. Apa yang menarik di sana, Mas Heri? Ya, kalau dibilang saya banyak meliput di Taman Nasional, sebenarnya ada teman-teman yang jauh lebih banyak fokus di wilayah itu. Cuman memang sejak awal tahun memang saya prioritaskan ke Taman Nasional. Kenapa menarik meliput di sana ini? Taman Nasional menurut saya jadi menarik karena ya pertama tentu dia kalau bicara konteksnya Lorelindu, kita tahu Lorelindu itu kan masuk sebagai cagar biosfer dan itu tidak semua wilayah punya. Kita beruntung di Sulawesi Tengah punya Lorelindu. Nah, menurut saya ada banyak tantangan di dalam situ yang sebenarnya value atau nilai untuk menjadi sebuah berita atau karya jurnalistik itu besar sekali. Nah, itu juga untuk sekali lagi secara pribadi untuk mengapresiasi orang-orang yang kerja merawat itu ya. Merawat atau mengonservasi sekitar Taman Nasional Lorelindu itu. Apa-apa itu, saja yang ada di sana di Taman Nasional itu? Kalau Mas Heri jalan-jalan ke sana, di sana selain hutannya apa saja yang menarik misalnya? Mungkin ada tempat wisata atau apa? Ya, sejauh ini banyak sih keanekaragaman. Kita tahu di Lorelindu juga jadi habitat satwa-satwa endemik. Ya, anoa, maleo, babi rusa dan lain-lain. Juga ada jenis-jenis tanaman tertentu yang ternyata itu endemik yang selama ini ternyata kita belum tahu. Oh iya, iya, iya. Misal anggrek misalnya yang pernah saya angkat. Ada satu desa yang satu desa itu jadi tempat anggrek. Makanya desa itu disebut desa anggrek. Desa namanya apa desa, itu? Desa Karunia. Karunia. Oh, boleh itu ibu-ibu yang lagi cari-cari bunga di sana banyak anggrek di Desa Karunia dan Palolo. Di sana itu paron selama ini kan kita tahu hanya ada anggrek Ambonesia, apalagi anggrek bulan, anggrek apa. Nah, ternyata di sana kita ternyata punya anggrek khas Sulawesi Tengah. Wah, apa itu? Saya penasaran. Ada Celebensis dan lain-lain. Tapi yang terutama yang terkenal yang Celebensis. Nah, ini kan lagi musim bunga. Iya. Jadi ibu-ibu ada bunga khas anggrek Sulawesi Tengah ternyata. Ya, ini Mas Heri sudah ke sana loh. Selain itu saya dengar ada ekowisata ya di sana. Ada ekowisata, ya kita tahu lah Lorelindu dan desa-desa penyangganya itu memang punya potensi besar untuk jadi objek wisata baru. Yeah. Nah, Lorelindu kan di meliputi dua wilayah ini, Sigi dan Poso. Poso. Saya kalau Poso jujur saja belum sempat main kesana karena mungkin agak jauh. Nah, Sigi yang terdekat. Nah, Sigi sejauh ini dari sekitar kalau total luasan Taman Nasional itu sekitar 215.000 hektar di dua wilayah itu Sigi Poso, itu ada 76 desa penyangga. Nah, Sigi sebagian, Poso sebagian. Di Sigi saja itu dari apa yang saya lihat sebagian besar punya potensi wisata yang kita ya mungkin karena jarang terekspos sehingga kita belum tahu. Belum tahu.
Nah, saya contohkan belum lama ini kan saya main ke Pakuli Utara. Pakuli Utara kan juga jadi desa penyangga. Di sana ternyata ada penangkaran maleo. Iya, iya. Yang dibuat oleh warga dan apa lembaga konservasi desa. Nah, itu kan sebenarnya mengagetkan kita juga. Iya, betul, betul. Nah, endemik juga ya maleo. Endemik. Salah satu hewan yang jadi prioritas untuk ditingkatkan populasinya selain babi rusa dan anoa itu. Iya. Endemik. Nah, akhirnya memang saya tulis itu karena selain karena maleonya juga menurutku juga sebagai apresiasi untuk orang-orang di desa itu yang menurutku berkorban lebih untuk menyelamatkan satwa itu. Iya, iya. Saya dengar di daerah Taman Nasional khususnya di Lore itu ada sebuah danau ya. Oh iya. Nah, danau apa kan namanya? Tambing ya begitu. Ya Danau Tambing lah, semua kita sudah tahu Danau Tambing. Di sana apa sebenarnya yang menarik di Tambing itu? Ya selain danau juga mungkin karena apa iklim atau suhu atau cuaca di sana kita yang kan di Palu panas, jadi mau dingin-dingin ke sana saja. Fresh. Nah, kan baru buka juga ya. Apa selama pandemi ini walaupun bertahap dan terbatas pengunjungnya. Jadi cuman ya sekali lagi persoalan Lore Lindu kalau apa konteksnya apa objek wisata seperti Tambing itu. Iya, iya. Kalau saya ditanya memang pengelolaannya selama ini ya kalau saya pribadi ya sekali lagi menurutku salah ada yang salah urus sebenarnya. Iya, iya. Apa itu yang kira-kira dari kasat matanya? Yang kasat mata yang paling kelihatan itu sebenarnya berkurangnya atau apa semakin sulitnya kita temui satwa-satwa endemik. Itu kenapa? Apa pengaruhnya itu? Karena banyak pengunjung kah atau? Salah satunya itu, banyak pengunjung dan tidak ada aturan yang jelas sebenarnya. Apakah wilayah itu fokus sebagai wilayah konservasi atau dia tempat wisata? Ya, sebagai wisata alam. Nah, saya coba ngobrol juga sebagai bahan tulisan juga yang waktu itu dengan teman-teman yang pegiat lingkungan. Ternyata memang di situ seharusnya idealnya dijadikan kawasan konservasi dan konsekuensinya kalau dia sebagai kawasan konservasi maka pembatasan pengunjung untuk menjadikan lokasi itu camping ground harus dibatasi dan harus diatur ya, harus diatur. Ada regulasi begitu ya, ada regulasi. Jadi tidak seenaknya saja orang masuk ke sana bagaimana membawa apa dan segala macam. Dan itu saya wawancara ke kepala balai akui selama ini memang tata kelolanya tidak begitu baik, belum maksimal begitu ya. Konservasinya terabaikan. Kita ngopi dulu nih biar lebih asik. Siap. Lebih asik ini diskusi, Dang. Jadi memang kalau bahas Lore Lindu itu luas karena ini persoalan penyangga kehidupan kita kan. Dan itu kita di Sulawesi Tengah. Iya, dan itu Pak Ron ada satu hal yang menarik waktu saya liputan di Desa Karunia itu, Desa Anggrek jadi juga desa penyangga itu. Nah, ada keluhan dari orang-orang situ bahwa mereka itu justru tidak tahu tanaman-tanaman apa yang endemik di sekitar mereka. Jadi cuman asal tanam-tanam saja tapi tidak paham bahwa ini bunga ini, bunga ya, ini. Itu kan celakanya. Ketika ada penelitian atau orang yang meneliti, kalau Lore kan kebanyakan dari luar atau ya paling tidak dari luar Sulawesi Tengah lah, akademisi apa. Hasil penelitiannya untuk mereka. Gitu. Nah, itu dari keterangannya inisiator Desa Anggrek. Kalau untuk potensi misalnya sekarang kan lagi musim bunga, jadi apakah itu bunga-bunga yang ada di masyarakat di sana yang menanam bunga itu bisa memberi manfaat ekonomi juga? Iya, besar sekali sebenarnya manfaatnya. Walaupun kan kalau musim bunga menurutku ya mungkin karena pandemi ini juga jadi hobi menanam bunga atau koleksi bunga itu jadi naik daun juga. Tetapi okelah selama itu bisa memberikan manfaat untuk orang. Nah, di Lore Lindu, terutama di desa-desa penyangga itu memang sekarang itu sedang tren juga itu membudidayakan tanaman hias terus dijual kembali. Iya, saya fokus ke anggreknya karena anggrek ini kan bukan bunga musiman sebenarnya. Iya. Kalau saya baca-baca anggrek ini salah satu bunga yang diburu bukan cuma lokalan tapi dia internasional.
sudah sejauh mana kira-kira Mas Heri melihat ini, Mas, pemerintah terlibat dalam misalnya untuk apa, memasarkan itu kah, atau ya, bagaimana proses menanamnya? Belum ada malah, yang paling tidak selama yang saya lihat ya, belum ada. Contohnya apa? Sigi saja, Sigi itu kan ya tadi itu juga masuk wilayah kawasan Lorelin. Kalau bicara anggrek endemik, sekarang Sigi itu 75% wilayahnya hutan. Ada tidak misalnya seperti apa ya, laboratorium kah atau kebun mini yang di dalamnya itu isinya apa, tanaman-tanaman endemik dari Lorelindu atau Sigi, kan belum ada. Padahal itu potensinya besar sekali. Saya dengar ada aktivitas tambang ilegal juga di sana, Mas Heri. itu menurut Heri bagaimana? Apakah itu akan nantinya akan merusak lingkungan di sana, mengganggu nanti proses bagaimana tempat penyapa atau kawasan penyangga kita ini terganggu atau? Oh jelas terganggu ya? Karena di sekitar apa dongi-dongi itu yang jadi titik penambangan ilegal itu juga kan ada sungai. Ya. Merkuri jelas meresap situ. Ya. Semoga ini bisa jadi anu lah, maksudnya perhatian pemerintah. Benar. Mas Heri, kira-kira Mas Heri apa harapan Mas Heri melihat misalnya keberadaan kawasan Taman Nasional sebagai penyangga kita di Sulawesi Tengah, khususnya untuk masyarakat dan pemerintah. Harapannya apa yang harus kita lakukan sebenarnya dalam menjaga ini? Iya, yang pertama yang pasti menurutku titik ininya, kalau bicara Taman Nasional kan kita juga bicara konservasi. Ya. Nah, peran pentingnya harusnya diletakkan ke masyarakat sebenarnya. Ya. Nah, masyarakat punya, paling tidak ya punya pengetahuan lokal untuk tahu apa yang harus dilakukannya. Di Desa Pakuli, di Desa Karunia, itu kan sudah, menurutku sudah jadi contoh jelas untuk apa pelibatan yang besar kepada masyarakat. Kan ujung-ujungnya juga kita berharap juga itu jadi apa sumber ekonomi, walaupun masih alternatif ya menurutku. Alternatif untuk orang-orang di desa. Kalau ke pemerintah apa yang perlu kita dorong ini? Kita support untuk kira-kira nanti mereka lebih fokus ke situ memperhatikan kawasan ini. Menurutku soal pembinaan dan pendampingan. Ya. Kan setahu saya sekarang juga Balai Taman Nasional Lorelindu itu fokus membuat desa-desa konservasi, desa-desa penyangga itu. Kalau saya tidak salah dari 76 desa penyangga, sekitar 40, tapi tolong koreksi, sekitar 40 yang dijadikan desa apa konservasi, konservasi itu. Ya. Dan mereka juga sedang cari tokoh-tokoh lokal. Untuk mengambil peran konservasi, ya kayak kalau di mana Desa Anggrek itu ada Sardin jadi tokoh lokalnya, di Pakuli ada siapa, Pak Muhammad dan teman-temannya itu. Betul. Tapi kan persoalannya juga tidak sebatas itu. Nah, di Taman Nasional juga ada soal pemberdayaan apa warga dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Ya. Cuman kan problemnya selama ini ada di soal pemasaran sebenarnya. Betul, betul. Maka saya bilang tadi butuh pendampingan lebih. Ya, dari soal bagaimana mengemas barang konsumen atau penyediaan stok yang apa cukup untuk dijual. Membuka pasar, mendekatkan pasar ke mereka itu yang jadi tantangan menurutku. Jadi memang perhatian pemerintah juga dibutuhkan di sini karena biar bagaimanapun kalau penyangga kehidupan kita khususnya Taman Nasional itu mulai terganggu, kemudian ada hal-hal yang akan merusak, ya, imbasnya mungkin akan pada anak cucu kita. Ya, saya kira akan menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Mas Heri, terima kasih sudah mau hadir bersama kami di Ini Palu Podcast. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat sore, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Kasihkan anunya nih. Eh, siapa?